Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Tisa Lovers, welcome back again to channel Tisa Update ya. Di kesempatan kali ini di hari Jumat berkah, Bang Min hadir kembali tentunya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu sebagai wujud dukungan untuk channel ini, supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari papasha dan mamanya Selen untuk updatean edisi kali ini ya. Check it out. Yang pertama ini kabar pembuka kita ke Instagram Premier Live Pro. Glenn Fredly, 25 years of music. Tertulis di situ di question box-nya siapa musisi yang kalian ingin saksikan di perayaan Glenn Fredly 25 years of music. Jika sudah muncul updatean-updatean seperti ini, Bang Min tidak usah jelaskan secara detail ya, karena kalian semua tentunya para viewers setia channel Teaser Update tahu dong harus ngapain. Langsung saja menuju ke salah satu updatean Instagram Story Premier Pro tersebut dengan menuliskan nama dari Katia Randini sebanyak mungkin tuh ya guys. Pokoknya langsung tuliskan nama dari Katia Randini, apalagi ini Glenn Fredly yang memang terkenal dengan One Suggest-nya. Sangat cocok bila seorang Tiara Andini yang memang mempunyai karakter suara jazz-jazz husky tampil di 25 tahun perayaan karirnya Glenn Fredly ini, Tisa Lovers. Pindah ke Instagram official Serang Live, di situ ditampilkan foto Katia Randini di serangkai live dan juga pertanyaan, tahukah kamu berapa jumlah monthly listener dari Katia Randini, pendengar bulanan mamanya Selen on DSP Spotify nomor A? Yang A, pilihan A 4 juta pendengar, yang B 5 juta pendengar, yang C 6 juta pendengar, dan yang D terakhir 7 juta pendengar. Dan juga pertanyaannya, siapa yang paling ngefans sama Katia Randini, beneran ngefans sama penyanyi yang bakalan hadir di serangkai live satu ini? Kira-kira kita bisa jawab pertanyaan di atas? Pastinya yang sudah mengikuti updatean-updatean Bang Min, khususnya para mutiara nih ya, tahu dong kira-kira jumlah monthly listener dari Katia Randini yang Bang Min update itu berapa? Berapa juta? Beres updatean dari Katia Randini seputar Katia Randini, hanya masuk updatean seputar papasha untuk edisi kali ini ya, Tisa Lovers ya. Hari ini sang bos besarnya Rasa Entertainment pastinya Raffi Ahmad sudah menyusul ke Jepang to see Tisa Lovers. Semuanya auto berbahagia, tidak terkecuali Aalsha langsung Papa Shad begitu menjemput Raffi bersama dengan Fadil dan juga Keanu berpelukan dengan Raffi. Oke, kita saksikan sama-sama updatean Instagram story-nya kedatangan Raffi Ahmad. Sampai di Jepang. Touchdown number one, number one. Oh, bisa sini juga? Bisa. Fancy people, fancy life. Wuuu. Ya, istriku. Fancy trip. Hari ini kita... Lihat dong, black and white. Baik. Hey, kita ke kriaan malam nanti ya sama gue ya. Iya, yeah, kita ke sauna. Okay. Apa namanya Mbak Gigi? Onsen. Apa namanya? Onsen. Hai, hai, hai. Ya Allah. Halo, Keanu. Ah, mana Mbak Gigi? Aku boleh. Aku. Ah, gemes banget lah. Sayang, mana laki gue sih? Ya Allah, sini apa? Sini, jadi baik. Aku sama papa tuh. Gitu-gitu dong. Gitu-gitu dong. Lihat lo, lihat lo tuh. Kita mau berdua. Yaudah, lu bersyukur aja. Jadi gini, laki. Lihat gue nih, ayo, ayo. Pendamping. Lo sama Fadil ya? Eh, jalan jauh. Nasibnya. Ayo, let's go. Aa, ajarin slow mo. Ayolah. Morning. Ada Rantu dan juga Raja. Hari ini kita akan gimana ya, Du? Black and white. Yes, you dan dia. Hey, kita ke kriaan malam nanti ya sama gue ya. Iya, yeah, kita ke sauna. Oke. Okay. Onsen, onsen, onsen. Apa namanya? Onsen, onsen. Onsen sama gue pijit ya. Benar. What?
dia. Ush, lihat papa. Gak muat ini kacamatanya udah buat orang gede. Tuh. Amat enggak? Gak muat tuh. Amat. Apa? Kasih kakak. Oh, coba pakai buat kak. Keren. Mantap, top the best ya. Cium papa. Papa, gimana? Pada kemana sih yang lain, Shay? Aku lama banget. Oh, ini dia nih pada kemana. Akhirnya. Istriku. Ada rapi dan juga raja. Hey, kita ke keriaan malam nanti ya sama gue ya. Iya, yeah, kita ke sauna. Oke. Apa namanya Mbak Gigi? Mau diajakin onsen. Oke, okay. Ayo onsen sama gue pijit ya. Benar. Wajib. Jadi kita enggak pakai baju semua. Banyak kira mau ngajakin kamu onsen kita. Oke, benar. Kita onsen bersama. Kan laki-laki sama laki-laki enggak apa-apa. Laki-laki sama laki enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Banget ya keras-keras Indonesia. Ada pengantin baru. Jadi anak kemau Fuji. Kan aku ya kayaknya. Enggak pernah, akhirnya enggak pernah ngelupain AA. Kamu udah. Selama di Jepang kayaknya ngerasa hampa nungguin onsen sama AA. Gua mau onsen sama dia. Lu mau ikut enggak onsen? Ikut. Bertiga dong kita. Semua udah mau ikut. Kita onsen bertiga panjang. Berat guys, dari Jakarta langsung berangkat. Langsung guys. Langsung Fuji sekarang. Mulai dulu lah. Udah mulai kerutan, udah mulai banyak lagi sayangnya. Kayak dulu, itu mah. Harus dibotok. Kayak dulu, itu. Botok. Langsung tidur aja di jalan. Mungkin botok di Jepang kan bagus gak? Mantap. Kita ke Fuji guys. Kita ke Gunung Fuji bro. Mantap. Benar kan Tisa Lovers dan juga beberapa pembicaraan mereka yang Bang Min tampilkan di video Instagram story tadi. Mereka akan on the way ke Gunung Fuji hari ini, maskotnya Jepang tuh. Jadi tidak sabar ya menunggu trip Alser bersama dengan Keanu, Fadil dan juga Rans Entertainment ke Gunung Fuji. Dan satu lagi tambahan, Arapi tidak hanya datang sendirian namun bersama dengan Sensen asistennya dan juga Kiki Saputri bersama dengan suami. Semakin banyak saja sumber updatean-updatean dari kita untuk melihat perjalanan Alser di Jepang bersama dengan tim Rans Entertainment nih guys. Sekian saja dahulu deh pokoknya untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan kali ini ya. Dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you in the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.